dapat atasan sama tengahnya ya teman-teman. Dapat, udah dapat 2 pot ini hitungannya ya. Bisa DM di Instagram kita, ada di pojok kiri ya, di pojok kiri sini ya, kalian bisa DM aja. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu, kita terpercaya karena ada alamat ya, ada alamat juga, bisa datang ke tempat ya. Alangkah baiknya malah bisa datang ke tempat, karena apa? Biar teman-teman atau yang pengen bayar, yang pengen beli juga bisa melihat pohon-pohon yang lain ya tuh, contohnya kayak gini tuh. Oh, masih banyak pohon-pohon yang lain yang bisa bayar atau teman-teman yang pengen beli gitu ya. Banyak kok di sini gitu. Dan kalau misalkan masih ready stock ya bisa diangkut gitu. Bisa diambil atau bisa ya bisa dijual lagi atau kayak broker juga bisa gitu. Tapi kita juga wanti-wanti ya, karena kemarin ada tragedi buyer yang kurang baik ya terhadap Bu Ayu. Saya lupa itu nama IG yang pembayarannya, jadi beli Monstera Mint itu, jadi ada masalah ya sama broker. Jadi mendingan langsung beli ke tempatnya aja gitu, alangkah lebih baiknya gitu ya. Buat teman-teman pencinta tanaman harus datang aja ke tempatnya gitu, biar bagus gitu, biar ketemu juga sama pemiliknya gitu. Nah itu juga di pers prapat dari media ini, dikasih puradan dan osmokot juga secukupnya, juga baru dirapihin atau dimasukkan akar-akar dari tanaman tersebut. Nah, baru setelah itu dimasukin ya teman-teman, rapiin, tertata rapi, perlahan tapi pasti ya, karena biar tertata rapi. Jadi buat penampilan, dari segi penampilan dan terah juga bagus ya. Gitu teman-teman. Jadi ini udah dapet kurang lebih sudah 3 pot ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan 3 pot dan OTW 4 pot ini ya. Ini yang terakhir nanti dirapihin lagi. Nah, ini sedang dirapikan ya, dalam pengisian media ya, di dalam apa namanya, pot ya. Jadi seperti inilah penyeplitan dari Philodendron Florida Beauty ya teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu tuh ya. Jadi lihat, ini dari terakhir ini adalah atasan dari Flora Beauty. Nah ini bagus banget tuh ya teman-teman, ini tangan saya gede banget loh, panjang ini, gede banget ini ya. Itu ini agak murtad ini ya, atau hijau ya. Tapi pas lihat batang selanjutnya nih teman-teman, tuh hijau kuning, kelihatan gak sih? Kalau di sini kelihatan jelas ya, hijau kuning, garis-garis hijau kuning tuh, kelihatan gak? Kalau teman-teman merhatiin ada tuh ya, tuh ada kan? Nah itu bagus ini, masa depan cerahnya. Kalau yang kini bagus juga, cuman ini karena udah daun tua ya, makanya harus displit teman-teman, biar nanti terah yang selanjutnya bisa mengeluarkan variegata yang baik dan bagus gitu teman-teman. Ini sama dikeluar juga, cuman seperti itu teman-teman, kita kan nggak bisa memprediksikan tetap-tetapan ya, dan juga lingkungan atau tempat tinggal juga mempengaruhi, karena dari media, vitamin atau tempat, cuaca ya, sangat mempengaruhi. Setiap tanaman itu berbeda-beda teman-teman. Jadi alangkah baiknya sesuaikan dengan tempat teman tinggal gitu. Tinggal di mana, misalkan di Bogor atau di apa, itu kan bagus tuh tempat dingin. Cocoknya pohon apa gitu. Di sini karena di sini di Tangerang agak cukup lumayan hangat ya, jadi bisa sih semua dalam jenis tanaman, cuman ada beberapa yang kurang bagus karena nanti bisa gosong terus atau gimana gitu kan, tergantung sih.
dan tergantung dari orangnya juga bisa merawatnya atau enggak gitu. Karena kan setiap orang itu memiliki tangan yang adem, ada tangan yang panas gitu. Jadi ada yang udah disuplit, ada yang mati, ada yang hidup gitu. Jadi teman-teman di sini mah aman. Dan kalau kurang percaya bisa klik logo IG di sini, klik dah follow IG di sini biar kalian tahu apa saja yang ada di sini, tanaman di sini ya. Itu akan update ya, update ya. Oke, kita lanjut. Kita masih melakukan pemotongan Philodendron Floral Beauty. Tadi lagi pembersihan ya, pembersihan meja ya, pembersihan meja. Nanti adalah finishingnya adalah penyiraman ya teman-teman. Finishingnya adalah penyiraman, penyiraman biar semuanya complete ya, dari segi media tadi sudah dikasih perangsang akar, vitamin dan lain sebagainya, antibakteri, media yang sudah diracik ya, diracik dengan sedemikian rupa gitu, dan medianya udah pilihan ya, karena kita punya racikan tersendiri. Teman-teman juga bisa lihat tuh seperti di sini tuh ya, lihat setong ini udah ya itu. Nah, ini lagi dibersihin biar tampilannya akan lebih bagus ya teman-teman. Nah, ini udah dapat ya, alhamdulillah dapat 4 pot pada hari ini Philodendron Flora Beauty. Nah, di sini lagi pemberian osmocode, yaitu antivirus ya, anti bakteri. Nah, ini tuh pembentuk warnanya warna biru ya, semuanya diberikan ya secukupnya ya, diberikan secukupnya teman-teman agar tidak ada bakteri ya. Jadi kan terakhir adalah penyiraman biar serbuknya itu atau zat-zatnya itu turun ke bawah dan ngeracik ke bawah ya sama medianya, nyatu. Nah, itu tadi yang terakhir adalah ini osmocode teman-teman, osmocode untuk menstabilkan variegata ya teman-teman, agar tetap bagus dan terlihat cantik ya nanti variegatanya teman-teman gitu. Nah, ini adalah finishing. Finishing itu adalah penyiraman ya teman-teman. Finishing adalah penyiraman. Terus di sini ada racikannya, yaitu yang kalian bisa lihat nih ya. Secukupnya saja. Tuh. Antonik secukupnya saja. Terus ini B1 ya, B1 plus ya. Ini juga tuh, diberikan satu tutup botol secukupnya saja, B1 ya. Itu hantu, sama pemberiannya juga secukupnya saja. Terus banyak secukupnya aja botolnya yang warna ini tebal nih tuh, hantu. Yang terakhir adalah Albero diteteskan minimal 3 atau 5 tetes ya teman-teman, secukupnya aja sih buat teman-teman ya, namanya Albero teman-teman tuh. Albero. Setelah itu kalau sudah diracik ya teman-teman, jangan lupa di mix ya, di mix biar biar rata ya campurannya itu, biar tercampur rata agar lebih bagus ya. Ketika sudah di mix ya, sudah di mix, ini lagi disiapin wadah buat bawahan dari airnya ya teman-teman. Itu tempatnya. Nah. Oh,
finishingnya teman-teman, finishingnya adalah penyiraman. Woi, disiram ya teman-teman, disiram. Di sini karena sudah sore jadi wajar saja kalau ada anak-anak bermain ya, karena mau pada ngaji, ada yang sholat, mau sholat maghrib ya, ada yang ngaji sih juga gitu rata-rata. Jadi ya agak sedikit rame lah ya. Jangan lupa dilihat seperti ini tuh di penyiramannya ya. Penyiramannya itu sampai airnya keluar ya teman-teman. Airnya keluar gitu ya. Airnya sampai keluar di bawah, di bawah sini ya. Jangan lupa di keluar sampai situ ya. Tuh. Ya. Oh, ya teman-teman ya. Disiram sampai keluar ya, sampai ngucur teman-teman ya, ngucur sampai bawah pot. Sama itu juga, siram dan disiram sampai rata teman-teman ya. Disiram semua. Kalau misalkan udah disiram sudah merata, bisa juga daunnya disiram juga agar lebih kinclong atau lebih bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan terima kasih dan sampai jumpa.